Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. حاضرين جماعة مسلمين مسلمات yang dikasihi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama saya bersyukur kepada Allah kerana Ramadan ini pada sekian kalinya saya dapat hadir ke sebuah surau yang baru, yang surau memang baru ya, surau baru, dan maksud saya adalah surau yang tak pernah saya sampai sebelum ini. Tetapi dengan Ramadan ini alhamdulillah Allah memberikan kita ruang untuk sampai ke tempat yang baru, bertemu dengan jemaah yang baru, yang mungkin saya ingat kita semua mungkin pertama kali kita bertemu pada malam ini. Dan alhamdulillah dalam suasana yang amat baik, walaupun surau tuan-tuan dan puan-puan ni kecil ya, tetapi masya-Allah solatnya, solat satu solat yang saya fikir kualiti solat tarawih yang baik dengan imam yang terbaik jugalah tuan-tuan jemput. Saya rasa nak colik dia tahun depan untuk surau saya. Nak karyah, masya-Allah. Ya, baik, alhamdulillah tuan-tuan. Kita pada malam ini telah sampai ke malam yang ke-24 Ramadan. Ya. Walaupun bicara-bicara di kalangan kita menyatakan siang hari tadi dari munculnya tanda-tanda yang sama seperti dalam hadis Nabi berkaitan dengan Al-Qadar yang dikatakan berlaku pada malam kemarin, malam semalam. Tetapi tak apalah, itu hanyalah satu kita kata rasa dan juga firasat bagi orang-orang yang beribadah pada malam tersebut. Namun pada malam ini Allah sama-sama telah memilih kita sampai ke malam yang ke-24, iaitu malam yang berada pada salah satu daripada fasa 10 akhir Ramadan. Yang mana kalau kita lihat dalam kehidupan baginda Nabi SAW, ini adalah hari di mana Nabi meninggalkan keluarga baginda, meninggalkan rumah baginda dan berdiam di dalam masjid dengan suatu ibadah khusus yang dipanggil sebagai i'tikafu Ramadan. I'tikaf Ramadan yang Nabi mulakan pada malam yang ke-21 dan diakhiri pada malam yang akhir daripada Ramadan. Maka dalam hidup Nabi itu hanya dua kali sahaja Nabi tidak beriktikaf, iaitu satu kali Nabi bermusafir dan Nabi mengqadakan pada iktikaf itu pada tahun berikutnya. Maka Nabi beriktikaf 20 malam. Dan satu lagi Nabi mula beriktikaf pada satu malam tetapi Nabi membatalkan iktikaf baginda disebabkan ada kisahnya yang berlaku di kalangan isteri baginda itu yang menyebabkan Nabi sedikit tidak senang, dan Nabi membatalkan i'tikaf baginda. Lalu Nabi qada pada bulan Syawal. Nabi ambil 10 hari bulan Syawal, Nabi beri'tikaf Ramadan. Maaf, beri'tikaf menggantikan bulan Ramadan yang Nabi batalkan. Maka hadirin mati Allah sekalian, kesemua itu menunjukkan baginda mengkhabarkan kepada umatnya tentang kesungguhan yang perlu kita ambil pada 10 malam yang akhir. Ini adalah nikmat tuan-tuan. Bila kita berada pada 10 malam akhir, saya ingat topik yang saya pilih pada malam ini iaitu Ramadan dan kemenangan ini menjadi suatu perbincangan yang baik untuk kita fahami sebab kita berada pada sesi-sesi akhir daripada Ramadan. Bila kita bicara tentang kemenangan dan Ramadan, dalam Ramadan ini Allah ada menyebutkan
tentang satu peristiwa ataupun berlaku satu peristiwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada 8 Hijrah, iaitu peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Pembukaan kota Makkah ini adalah kemenangan hakiki bagi umat Islam, sehinggakan Allah menurunkan surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila telah datangnya pertolongan Allah dan Al-Fatah, yang diterjemah sebagai pembukaan, yang bermaksud pembukaan kota Mekah. Sehinggakan dulu semasa Nabi mula-mula menyampaikan dakwah, ada satu orang bukan warga Mekah, dia datang daripada jauh, dia nak dengar dakwah seruan Nabi dan dia masuk Islam. Nama dia Amru bin Abbasah radhiyallahu anhu. Amru bin Abbasah ni, dia declare bahawa dia adalah sahabat keempat masuk Islam. Sebab masa dia tanya Nabi, siapa yang ada bersama baginda, masa tu Nabi jawab, hanya ada seorang yang hurrun wa abdun, seorang yang merdeka dan hamba. Yang merdeka itu Abu Bakar, yang hamba itu Bilal. Kata Amru bin Abbasah, Nabi ada dua orang sahabatnya pada masa itu. Yang ketiga, yang Islam sudah pasti isteri baginda. Dan yang keempat, akulah yang memeluk Islam. Cuma bila aku nak bersama-sama dengan Nabi di Mekah, kata Nabi, pulanglah ke kampung kamu. Bahaya kalau kamu bersama aku di Mekah, maka aku pulang. Nabi sarankan supaya aku kembali bertemu dengan baginda apabila aku telah mendengar khabar bahawa Islam telah diberi kemenangan. Jadi bila khabar itu tersebar ketika turunnya surah Iza jaa nasrullahi wal fath, yang merupakan turunnya surah itu merupakan alamat kepada kemenangan umat Islam pada peristiwa Fathu Makkah 8 Hijrah. Perpisahan itu berlaku lebih daripada 10 tahun. Maka hadirin mati Allah sekalian, kalau kita lihat pada peristiwa Fathu Makkah 8 Hijrah, sebenarnya rentetan peristiwa ini berlaku 2 tahun sebelumnya, iaitu satu peristiwa yang disebut sebagai Perjanjian Hudaibiyah. Nak duduk mana boleh duduk. Abi nak tazkirah, tak jadi tazkirah begini. Ha. Duduk sini. Duduk sini. Okay, dah. Jadi peristiwa Hudaibiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Di sana kita melihatkan bahawa Rasulullah mengalah dalam beberapa perkara. Yang pertama, Rasulullah setuju perjanjian kita tak gunakan perkalimah Bismillahirrahmanirrahim kerana permintaan Suhail bin Amr yang mewakili musyrikin. Dia kata, kami tak terima kalimah ini. Sebab apa? Kalau kami terima, ini bermakna kami iktiraf kalimah kaum muslimin. Yang kedua, baginda sanggup menggugurkan title Rasulullah dalam surat perjanjian. Suhail bin Amr kata, kalau aku terima ditulis Muhammad bin Muhammad Rasulullah, makna kami dah mengiktiraf Muhammad ini seorang Rasul. Sebaliknya cukup sekadar kamu tulis Muhammad bin Abdullah. Yang ketiga, Nabi setuju perjalanan seramai 1,400 orang daripada Mekah, sebahagiannya berihram termasuk Nabi, untuk masuk ke kota Mekah dihalang di Hudaibiyah. Dan Nabi setuju dengan permintaan musyrikin, kita kaum muslimin kena patah balik. Kita tak boleh masuk Mekah pada tahun ini. Maka itu adalah suatu kemenangan dari mati Allah sekalian. Sebenarnya, walaupun kita lihat sebagai satu kekalahan ataupun sikap mengalah Nabi SAW, menunjukkan apa? Bahawa kemenangan ini sebelum daripada Allah memberikan kemenangan yang hakiki, kita perlu mencari kemenangan dalam hati kita. Seperti apa yang dicapai oleh Rasulullah, toleransi merupakan satu kemenangan. Redha dengan ketentuan Allah merupakan satu kemenangan dalam hati. Maka bila kita bicara tentang kemenangan Ramadan, Ramadan ni balasan dia apa tentang perempuan sekalian? Itqum minan nar. Itu balasannya. Apa itqum minan nar? Ada satu hadis yang panjang diakhiri dengan walillahi utaqau minan nar wa zalika fi kulli lailah, yang mana Nabi menyatakan bahawa bagi Allah itu, Allah mempunyai senarai hambanya yang akan dibebaskan daripada api neraka. Dan ini berlaku pada setiap malam.
Jadi bila mana kita ini diberikan pembebasan daripada api neraka, hadirin mati Allah sekalian, maka kita ketahuilah bahawa tidak ada perkara yang lebih besar dalam hidup kita apabila Allah telah letakkan kita dalam senarai kita dibebaskan daripada api neraka Allah Azza wa Jalla. Maka tak ada yang lebih besar daripada itu. Ini kemenangan hakiki dalam Ramadan. Maka sebelum kita mencapai kemenangan ini, kita perlu mencari kemenangan hati dan melalui Ramadan ini. Saya nak bawa satu contoh, hadirin mati Allah sekalian, duduk ramah. Saya nak bawa satu contoh, ya. Dalam ayat yang saya bacakan tadi adalah surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Balik kita boleh buka ayat ini, surah Al-Hasyr ayat 18, yang bermaksud, wahai sekalian golongan yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang kamu sediakan untuk hari esok. Hari esok ni hari apa tuan-tuan? Ya, hari kiamat. Ini menurut ulama tafsir menyatakan hari esok adalah hari kiamat. Sekali lagi Allah pesan, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui segenap apa yang kamu lakukan. Kalau kita tengok ayat perintah puasa, dia berakhir dengan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi golongan yang bertakwa. Tapi dalam ayat itu Allah tak sebut takwa itu apa. Jadi masing-masing berfikir apa dia sebenarnya ketakwaan. Allah hanya menyebut matlamat takwa, matlamat puasa adalah takwa. Tapi dalam ayat yang saya baca tadi, Allah menyebutkan takwa yang pertama adalah orang yang sentiasa melihat apa yang ia sediakan untuk dirinya di hari akhirat. Ini ketakwaan yang pertama. Saya yakinlah tuan-tuan perempuan sekalian, tuan-tuan datang, perempuan sekalian datang pada malam ini, saya ingat tak ada habuan bunyi yang tuan-tuan kejar, ya, kekejar murid, tak good, ya. Saya rasa tak begitu. Tapi kita habiskan masa tenaga kita ni, kita datang sebab kita tahu hidup kita tak habis sekadar di dunia. Dan kita nak buat apa untuk diri kita di hari akhirat. Allah pernah menyebutkan dalam satu hadis kursi, kalau seluruh daripada jin dan manusia daripada awal dan yang terakhir semuanya beriman kepadaku, kata Allah, itu sedikit pun tidak akan menambahkan kerajaanku. Maksudnya Allah tak ada kesan pun kalau semua daripada makhluknya beriman. Dan Allah sebut sekali lagi, kalau semua daripada makhluknya, dari jin dan manusia, semuanya kufur ingkar, kata Allah, itu pun tak akan mengurangi kerajaanku walaupun sedikit. Mana Allah tak terkesan. Maka apa yang kita buat, kita fikirkan untuk diri kita di hari akhirat. Apa yang akan kita bawa dan bila kita diadili di hadapan Allah Ta'ala, apakah hujah-hujah kita untuk melayakkan kita dimasukkan syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan, sebab itu kita diminta untuk sentiasa melihat apa yang kita sediakan untuk hari esok. Ayat ini, surah Al-Hasyr ayat ke-18, adalah di antara ayat yang kerap Nabi baca di dalam khutbah baginda sebenarnya. Cuma di tempat kita jarang dibacakan. Dalam riwayat Muslim, Ibnu Majah dan selainnya, ada satu kisah di mana ada sekumpulan daripada suku Arab, daripada Bani Mudhar. Ini suku besar di semenanjung tanah Arab. Mereka datang sekumpulan kecil di hadapan Nabi SAW. Mereka datang di hadapan Nabi dalam keadaan mereka pakai pakaian yang dibuat daripada kapas yang nipis. Maknanya mereka ni susah. Dalam keadaan pedang yang disangkut di leher mereka, maknanya mereka ni musafir. Mereka datang berjumpa Nabi dalam keadaan mereka terputus bekalan. Tak ada bekalan, habis makanan dan sebagainya. Sehingga bila Nabi dengar keadaan mereka, wajah Nabi berubah. Maka apabila masuknya waktu solat zuhur, Bilal azan, kemudian dilaksanakan solat. Selesai solat zuhur, Nabi bangun dan berkhutbah. Tentang jangan pelik, ada khutbah solat zuhur ke? Khutbah Nabi ni ada dua, official dengan unofficial. Official ni macam khutbah Jumaat, khutbah hari raya. Yang unofficial ni bila mana ada benda penting Nabi nak bagi tahu, Nabi akan berdiri dan Nabi baginda bercakap seperti Nabi baginda menyampaikan khutbah. Nabi bangun selepas solat tadi, solat zuhur tadi, dan Nabi memulakan khutbah Nabi antaranya dengan surah Al-Hasyr ayat ke-18.
Nabi pesan, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah apa yang kamu sediakan untuk hari esok. Tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian. Kenapa Nabi tekan ayat itu? Sebab isi kandungan khutbah itu, Nabi sedang bercakap tentang kelebihan memberi atau kelebihan sedekah. Kelebihan mengeluarkan apa yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita, diberikan kepada mereka yang kurang bernasib baik daripada apa yang dapat kita perolehi daripada nikmat Allah ini. Nabi pesan, Nabi hidupkan perintah sedekah dalam itu, menunjukkan bahawa salah satu daripada tanda kita bersedia atau melihat apa yang kita sediakan untuk hari akhirat adalah dengan mengeluarkan apa yang ada daripada kelebihan nikmat yang Allah beri. Bila Nabi sebut, tuan-tuan, ada seorang sahabat, dia bangun, dia balik rumah dia. Dia datang balik ke masjid dengan membawa satu jumlah makanan yang ada dan diletakkan di masjid. Dengan tujuan orang susah tadi yang musafir bani motor tadi, mereka boleh ambil sikit dan nikmati. Bila seorang sahabat ni buat begini, yang sebelum ni tak pernah lagi ada sedekah dibawa daripada rumah dan diletakkan di masjid, maka siapa-siapa yang pernah boleh ambil, tak ada lagi pada masa itu. Bila sahabat tengok, ada sahabat yang bangun, dia balik dan dia bawa satu pikul makanan lagi, dia letak di masjid. Akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat selain daripada itu, sampai Nabi kata apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nabi kata, siapa yang dia memulakan suatu petunjuk untuk melakukan satu kebaikan. Sedekah ni satu kebaikan. Tapi kadang-kadang orang tak tahu nak memberi macam mana. Kan? Tentu pernah jumpa tak hadis Nabi sebut, membantu seseorang menaikkan barang di atas unta itu merupakan sedekah. Nah, berapa ramai di kalangan kita kadang-kadang pergi travel, nak naik flight, tengok mak seorang orang kan, pegang budak dengan pegang bag, kita lenggang kan, kadang-kadang kita tengok kan. Kita dekat belakang kita kata cepat dah sikit, dah tahu bawa anak duduk belakang kan. Kita kata macam tu kan. Kita lupa bahawa Nabi kata orang yang angkat barang seseorang naik atas unta itu merupakan sedekah. Tak main unta lah hari ni tuan-tuan ya. Tapi kita tengok banyak sebenarnya ruang-ruang yang kita boleh lakukan kebaikan dalam bentuk sedekah, walaupun bukan dengan harta. Tapi dalam kisah tadi ini tuan-tuan, sebenarnya Nabi nak bagi tahu bahawa antara ciri orang yang melihat apa yang dia sediakan untuk dirinya di hari akhirat adalah dia banyak memberi. Ya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya bila sebut ini saya teringat 19 Ramadan baru ni, beberapa hari lepas jiran saya dia meninggal pada 2:23 pagi. Itu anak ada mesej lah. Ya. Ahli jemaah tetap surau daripada sihat, sampailah solat atas kerusi, sampailah datang berkerusi roda, dia masih datang lagi. Beliau ni tuan-tuan, Haji Muhammad nama dia. Hidup dia, dia pernah infakkan banyak lah. Dia pernah bina satu sekolah swasta yang hidup sampai ke hari ini hasil infak dia. Dan surau saya tu, saya ingat mungkin besar surau tuan-tuan pada asalnya, jadi 2-3 kali ganda pun daripada duit dia. Orang tak tahu, kami AJK kami tahu. Memang sumbangan dia, dan dia kata jangan beritahu. Dia kaya lah, dia apa ni, kita seorang public figure juga lah zaman muda. Dia tu zaman khidmat dia kan. Jadi, tapi hidup dia sederhana, tapi dia banyak memberi. Lebih 100 ribu tuan-tuan, dia beri daripada harta dia untuk besarkan surau kami. Kalau dilihat pada beliau, solat dia biasa saja. Kita taklah nampak dia ni kaki solat kuat ke kan, belum subuh dah datang, tak ada. Datang solat macam biasa je tuan-tuan. Tapi di sana ada perkara yang kita tengok. Satu perkara yang saya rasa lah, ada sebab Allah pilih kematian dia dalam bulan Ramadan, dan ada sebab Allah saya katakan, kita lihat sebelum saat-saat kematiannya itu dalam keadaan yang sangat tenang dan sangat baik. Ya. Ini adalah kadang-kadang suatu amalan yang dirahsiakan oleh Allah kerana kita nak ia disembunyikan Allah. Tapi bila beliau meninggal, kami AJK ini terpaksa cerita juga sumbangan yang beliau buat tu, dan
orang mengetahui kebaikan beliau itu setelah daripada beliau tidak ada. Jadi ini di antara suatu perkara yang perlu kita lihat, tuan-tuan, nak dikaitkan dengan kemenangan Ramadan adalah mampu atau tidak Ramadan kali ini kita mencapai suatu kemenangan untuk lebih mudah menghulurkan dan memberi. Ya, yang saya ingat tuan-tuan, kalau lah tuan-tuan jemput saya lagi tahun 4, mungkin besar sikit dah surau ni, ya, disebabkan apa ni, gagasan sumbangan pada malam ini, mungkin lah. Jadi itu merupakan satu kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan hati, iaitu melahirkan jiwa yang prihatin kepada pihak lain. Ini yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ramadan kita tidak habis dengan hanya sekadar menahan makan dan minum, kemudian kita pakai baju kita yang baru kita beli di hari raya. Tapi jiwa kita masih sama. Untuk mengumpulkan sesuatu, kita rasa berat dan sebagainya. Ini tak ada ertinya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjaya menamatkan Ramadan, tapi matlamat kemenangan daripada Ramadan itu, saya rasa belum lagi kita capai jika sifat itu masih lagi ada dalam hati kita. Sifat berat untuk memberi itu. Maka hadirin mati Allah sekalian, sama-samalah kita fikirkan di akhir-akhir Ramadan ini untuk kita mencapai nikmat kelebihan daripada Allah. Kalaulah benarlah orang kata Al-Qadar ni dah berlalu malam semalam, kalau benarlah tuan-tuan, ya? Sebab tak ada siapa yang tahu pun. Ini semua hanyalah daripada rasa, firasat dan tanda-tanda di siangnya mengikut hadis. Hakikat sebenar wallahu'alam kita tak tahu. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, mati Allah sekalian, kalaupun ia berlalu, kita kena ingat, kita bukan menyembah Al-Qadar, kita bukan menyembah malam Al-Qadar, tetapi kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Kelebihan Allah bukan hanya ada pada malam Al-Qadar, kelebihan Allah ada pada malam-malam selain Al-Qadar, bahkan kelebihan Allah itu berada pada mana-mana waktu. Silap faham kita menganggap kelebihan Allah itu hanya berlaku pada tempat dan masa tertentu. Sebab tu orang pergi umrah, dia boleh turun 5 kali sehari, tuan-tuan, daripada hotel dia pergi masjid. Dan sepanjang saya bawa orang umrah ni, kan, saya ingat tak ada lah yang dia jenis tak pergi masjid lah, tak ada lah. Yang jauh pun dia tu pun jalan pergi masjid, balik. Tapi kita fikirkan dok, kita tengok tu, belum tentu lagi bila dia balik ke tanah akhir dia, dia akan buat macam tu sama. Kadang-kadang kita fikir bahawa kelebihan Allah ini berada pada tempat tertentu, sedangkan tidak, ya. Mungkin di sana Allah melebihkan kelebihannya, namun di sini juga tetap ada kelebihan Allah Azza wa Jalla. Seperti mana Allah menjadikan seluruh bumi ini bagi umat Muhammad adalah tempat untuk mereka bersolat, maknanya seluruh bumi ini ada keberkatannya, ada kelebihan Allah Azza wa Jalla di sana. Maka hadirin mati Allah sekalian, insyaAllah sebagai penutup, saya simpulkan yang pertama, carilah kemenangan hati, iaitu mendidik hati kita ini ke arah jiwa seorang Muslim. Saya hanya fokuskan satu perkara pada malam ini, iaitu kemampuan untuk prihatin dan memberi. Sebab tu kita ada amalan zakat fitrah, tuan-tuan. Zakat fitrah ni, kita boleh tambah sikit lagi, ya? Zakat fitrah ni, kalau kita balik ke zaman Nabi, kita tak tengok konsep asal ni, macam mana sahabat bayar zakat fitrah. Sahabat A, dia makan gandum, makanan asasi. Sahabat B, dia makan bali. Sahabat C, dia makan tamar. Mungkin dia kaya sikit, dia ada kebun tamar, dia makan tamar sebagai makanan asasi. Maka masing-masing mengeluarkan makanan asasi masing-masing dengan volume satu sok, satu gantang. Dia bukan berat. Sebab tuan-tuan, satu gantang tamar dia tak sama berat dengan satu gantang gandum. Tapi dia based on volume dia. So satu gantang, dia bawa satu gantang makanan yang dia dapat makan hari-hari, dia bawa pergi kepada satu orang miskin, dia bagi. So dia kata, ini zakat fitrah saya lah. Untuk diri saya, ini zakat fitrah. Kalau kita tengok dia punya konsep dia, kita nak bagi apa yang kita dapat makan harian kita kepada golongan yang mungkin tak dapat nak makan macam kita makan. Begitu, itu konsep asalnya. Sebab tu zakatul fitrah, bila kita hayati, bukan Allah nak tengok pada jumlah pun. Kalau jumlah satu orang satu gantang, kalau tukar dengan duit di tempat kita RM7, kenapa tak RM10, ya? Kan alam-alam kita fikir, kan, ya?
itu kita fikir sikit lah cuma. Zakat fitrah ni memang sikit, RM7 tuan-tuan. Ada orang bayar kat Amin, dia keluar duit sikit-sikit. Dia nak belanja sekolah anak dia. Dia bawa pergi. Tuan-tuan, bukan jumlah. Tetapi kita ketika kita membayar, kita tahu kenapa kita bayar. Kita nak orang yang kurang daripada kita merasai apa yang kita ada. Cuma-cuma sudah ditukarlah jadi bentuk duit. Tapi sampai sekarang saya masih, kalau saya lah tuan-tuan, saya akan bayar di balik kampung. Saya di kampung saya ada orang miskin, dua-dua beradik dia miskin lah. InsyaAllah saya balik tu saya akan hantar beras yang jenis beras yang kita makan, kita hantar kat dia. Moga-moga dia boleh dapat nikmati walaupun dalam satu jumlah yang sedikit. Ya, nisbah kepada keluarga saya lah, ya, isteri dan anak saya dua orang tadi tu, jadi empat bahagian lah begitu. Tapi terpulang tuan-tuan, tuan-tuan dah bayar RM7 dan sebagainya mengikut kepada ketetapan penguasa di negeri kita. Maka semasa kita bayar, kita kena ingat itulah sebenarnya yang Allah nak kita capai, iaitu rasa kemenangan, keprihatinan dalam hati kita kepada golongan yang lain. Satu. Yang kedua tuan-tuan, kesimpulan saya pada malam ini, baki Ramadan ni manfaatlah sebaik-baik mungkin. Saya syorkan jangan tinggalkanlah sudut-sudut akhir daripada waktu malam kita, ya, walaupun tidak satu jam, tidak setengah jam, ikutlah mana yang kita dapat. Tapi dapatlah kita bersolat di akhir malam, dan dalam solat itu kita mohon ampun pada Allah. Sebab ada kelebihan di waktu sahur ini, Allah menjadikan tempat pengampunan dosa. Wal mustaghfirina bil ashar. Maknanya doa terbaik yang kita doa semasa sahur ni, kalau tuan-tuan tak doa lain pun tak apa, tapi doa supaya Allah menggugurkan dosa-dosa kita, sebab kita tak nak lihat dosa-dosa kita di hari akhirat nanti semasa kita dihisab. Siapa yang nak tengok? Tak ada siapa nak tengok. Amalan kebaikan kita nak tengok. Kita solat tarawih malam ni kita nak tengok. Tapi dosa kita tak nak tengok. Yang pertama je kita lupa dosa yang kita buat. Yang kedua kita tahu kita buat salah tapi kita rasa dosa itu kecil. Yang ketiganya kita tak sangka pun benda itu kesalahan kita buat. Akhir bila dibuka pada Allah, kita akan menghadapi kesulitan dan kegusaran nanti. Maka sebab itulah kita mohonlah ampun kepada Allah, khususnya pada sudut akhir malam yang Allah sediakan. Yang kedua. Dan yang ketiga saya ingat, iaitu Al-Quran. Saya tak tahu tuan-tuan dah baca juzuk yang keberapa. Kalau tak ada arus tu, insyaAllah lah tengok majlis khatam 9 ayat 6, insyaAllah khatam belaka dah tu kan? Itu khatam dalam grup tuan-tuan. Yang khatam kita sendiri ni, khatam ke tak khatam kan? Tak apalah tuan-tuan, ya? Sebelum Ramadan saya selalu pesan dapatkanlah 30 juzuk. Tapi saya tahu dah malam ke-24 ni, siapa yang dah baca 24 juzuk insyaAllah boleh khatam. Tapi dah malam ke-24 baru 4 juzuk, kita nak kata khatam tu harapan dia tipis lah. Tapi tak apalah tuan-tuan, kalau tak boleh khatam jangan tinggal terus. Kita tengok dah tak boleh khatam dalam saat, bukan tak nak baca, buat macam mana pun tak boleh lah. Bukan isu khatam tak khatam, Allah nak tengok, ya? Tetapi manfaat Ramadan, Ramadan mulia, Allah muliakan disebabkan Al-Quran. Maka dapat sebanyak mana bacalah, ada ruang bacalah tuan-tuan sekalian. Ya, itulah kita katakan ruang-ruang yang kita nak ambil, terutama di akhir-akhir Ramadan, yang mana pada waktu ini sebahagian saudara-saudara kita, kita lihat mereka telah mengalah nikmat kekuatan ibadah yang Allah berikan kepada mereka, Allah dah ambil kembali. Kita alhamdulillah Allah bagi nikmat kekuatan ini dan Allah pelihara sampai ke hari ini. Ya, kita kena doa terus menerus supaya Allah memberikan kekuatan ini terus menerus. Bahkan saya yakin, ya, pihak pengurusan surau mesti juga nak tengok, ya, waktu-waktu luar Ramadan, solat-solatnya, kuliahnya pun seramai ini juga insyaAllah. Itu tanda kita mencapai kemenangan Ramadan. Tuan-tuan, kalau ada perubahan yang baik dalam diri kita melalui tarbiyah Ramadan ini, saya rasakan insyaAllah Allah memberikan matlamat Ramadan itu pada diri kita. Sama ada kita capai ketakwaan, sama ada kita capai pengampunan dosa, atau mungkin pada malam Al-Qadar kita diberikan ganjaran seperti mana yang Allah janjikan kepada kita. Jadi wallahu alam, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah alhamdulillah saya ucapkan terima kasih
pada tuan-tuan yang sudi jemput saya insya-Allah pada malam ini, walaupun dah masuk highway baru perasan kopiah tertinggal. Tapi mujur ada sikat modal okey lah tu. Jadi insya-Allah nak patah balik tu tak patah balik lah, tapi tak apalah, alhamdulillah tuan-tuan mujur pakai baju Melayu okey lah tu, nampak ustaz jugalah. Jadi insya-Allah saya rasa sampai di sini dulu untuk pertemuan ini. Untuk mungkin tuan-tuan ada mori dan ada ruang-ruang tadarus yang tuan-tuan nak buat selepas ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon kemaafan jika ada silap dan salah insya-Allah. Ada ruang-ruang lain kalau tuan-tuan sudi insya-Allah nak saya beri, saya boleh datanglah berkongsi ilmu dengan tuan-tuan sekalian insya-Allah demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.